Bisa dimakan. Nah, enak nih gulai ini, selain tilan ombal-ombal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan subscriber, Bang, keadaan lintas timur kilometer 83 gimana Bang, ketinggian airnya Bang? Oke sahabat, hari ini hari Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024, kira pukul 5 sore lewat 50 nih sahabat. Ini keadaan lintas timur aman terkendali. Nah, jalan sudah mulus, sudah diperbaiki, arus lalu lintas lancar. Tapi rumah yang di sini masih tenggelam, sahabat. Dan di sana itu seperti pasar, sahabat, kita sana pasar ikan. Yuk kita ke sana. Ini lubang. Barin jalan hati-hati nih sahabat ini ha. Ini udah mulus sahabat jalannya, udah diperbaiki ha. Dan di jembatan kilometer 83 terjadi berbagai macam pedagang dan mencari ikan. Jalan sudah diperbaiki. Yuk kita langsung ke TKP. Seperti apa kegiatan warga di sini, sahabat? Siapa ikan nih? Ikan sopat. Habis bang, ikannya? Ikan tadi yang gua mau digoreng ini bang rumah kan? Gua goreng mau sih, itu sama tuang asam. Anakmu ingin tengok kan ya? Iya. Iya, di atas. Abang tak percaya. Percaya? Besok balik, coba mencari lagi. Mana ikan habis? Ya, sedikit lagi. Besok pagi aja nak segar. Iya, iya. Kenapa? Nggak. Karena aku lele. Ah, ini mantap nih. Menangkup anakmu makan dulu. Masaknya wapak. Iya, di atas-atasnya. Berapa kilo? Empat 30 kan? Ini mantap ini dapat. Ada punya kan duitnya kan? Tapi umamu dibuangin punya. Elok juga kalau mau. Elok ya kalau ajit. Ajit. Ini biasa ngomong ikan apa uang umamu di laut ini laut uang umamu. Abi uang di lagi. Apa abi? Apa? Ah ini salah ya deh bang. Udah kan ya bang. Hah? Udah kan ini. Tenggala ya bang. Tenggala. Tenggala doang banyak. Tenggala kak. Tenggala. Tawar-tawar dulu. Iya. Iya. Kalau ikan yang viral tuh, ini ikan yang viral. Nah, ini ikan viral. Ikan viral nih. Ikan apa nih tuh batali? Ikan baru. Jauh imbo. Digoreng, dipepes, mantap dong. Itu apa yang dibersihkan lagi? Enggak, dicuci bersih pakai dipepes. Ya, langsung goreng. Berapa nih ikan? Hah? Kira berapa nih? Ini ikan asin. Banyak ikannya. Kira-kira. Kira-kira.
Enggak, memang segini besar ukuran ikannya. Gini, iya, enggak mau besar, enggak mau besar ya. Enggak mau besar dia. Joao, Joao, Joao. Joao Imbo. Ada bisa cari yang bulan-bulan tabu dari 50 kilo. Ya. Saya nak cari ke mana? Apa yang tabu sama? Baja, baja, so wak go. Ada habis. Habis satu drum saya go ya kak? Setengah drum. Ya, ya, ya. 50 kilo sekali nengok. Salahnya, iya. Sepuluh saya bungkui. Mantap. Ya, kalau lagi lagi lagi. Ya. Ikut. Buang tak kau, enggak? Dua bungkui pak. Pak, dua bungkui. Sepuluh ibu kan? Kau main enggak ada kan? Ah. Ibu ibu nggak maling. Ah, dia tanya. Jadi melotak niku pada ikan yang hidup lu kan? Dimakannya. Ini langsung bisa dimakan ibu, apa? Sangkonya yang hidup dalam makan. Iya parah bang. Tunggu ya, letak dulu. Nanti kita apa lo? Ambil video dulu kan. Oleh-oleh dari kilometer 83. Boleh dimakan ni pak? Boleh. Nah, bisa dimakan nah. Apa pak? Penyongan tak luat? Tidak. Hilang dong ya. Ikan 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 ikan. Kentilan kok, bang? Sekilo 100. Sekilo banyak itu, per on aja. 2 kilo, 2 on. Sekilo sih, pak, pak. Ikan sale ini banyak sekilonya, pak. Ini kan ringan ini kan? Ini namanya sale tilan nih, sale tilan ombal nih namanya, ombal. Ombal tuh artinya basah-basah sedikit ini namanya nih. Ah, enak nih gulai ini, salai tilan ombal-ombal nih. Udang berapa pak? Udang pak, pak. Udang 24. Udang galah. Turun, turun. Wah. Masih hidup, masih lagi naikin ke petu. Hidup. Berapa kak? Ini, ibu ini nanya. Ini lu buang kepala. Yang itu apa kak? Atau yang lu buang kepala? Ya. Ah, 15 ketabang itu. Ini apa ikan mau? Mana? Ini ikan lele jumbo sama lele rawa. Rawa-rawa. Besar itu kak. Mantap itu kak. Wah. Besar itu. Sudah dibersihkan. Ya. Eh. Bersihkan dong. Ambil ikan ini. Beli. Iya. Bang. Kok mau lihat Bapak kok? Oh, dibersihkan sekalian. Iya. Bisa, ya Bang. Ya, cara itu. Yang mana? Pilih, pilih, pilih. Yang besar. Iya, lah. Iya. Dua ekor. Coba dulu. Berapa kilo dia tuh? Oh. Satu ekor ini 7 on ya. Sekilo kurang. Coba dulu kira-kira. Mati lagi deh ya, kecil-kecil aja lah. Baru mati lagi dah. Hah? Sampai mati makan ini kawan. Yang kecil-kecil aja. Satu kilo. Kecil enggak enak. Jangan sampai mati lah makan ini. Kita makan untuk hidup. Iya. Kecil-kecil aja. Ini karena besar dia 7 on ini rugi dong. Enggak apa-apa, coba. Kebagian nanti kan. Iya.
Betul. Sekilas. Kalau karena makan ikan tuh. Ya jangan dikasih ini besar. Enggak termasuk ya. Wah, itu mantap tuh. Bikin pecel lele tuh. Pas tuh. Udah robek cepatnya. Enggak apa-apa. Itulah. Ini kok. Minyam kakak. Ah, pisau. Pisau apa pakai saya, Bang? Cari masalah pisau ini. Us. Ah. Nah. Oke, Bang. Balik dia ke dalam. Ini ngambilnya Pak ya. Nah, iya. Dicin. Tidak. Awas pisau, pisau. Awas pisau. Karena apa dia? Nah, itulah enak. Iya. Mantap enak. Kalau besar-besar itu tidak ada artinya. Kepala besar. Hei, pesan aja dulu. Jangan. Baru mau aku. 20 sekilo kepala besar rugi. Ini banyak ya ekornya yang ini ya. Coba dulu. Kurang. Sadar naik. Ini bonus ini. Jangan ikan di bawah sini nih. Kita berbatu tuh. Tambah lagi. Tambah aja. Ngapain satu kali? Ah, tuh. Wes. 24. Ah, udah pas lah itu. Pas lah. Ini nyo. Kita dulu tidak ada orang rumah. Titip dulu. Sendiri makan. Korea aja. Itu aku menelur aja, ini uangnya dulu. Gak kuat 30. Nyo, ambillah kak. Tuh, kata apa kok mungkin potong gitu nogonya katanya. Ah, babu dah ngomong tadi. Ah, gini lo tuhun lah. Ah. Berapa sekilo? Udah. 230. Mati. Iya. Udang gala memang begitu, Kak. Ah. Ambil lah, Kak, udang gala tuh. Tidak salah ini. Salah pilihan. Nah, lah, itu cuma. Lais 100 kilo. Keadaan situasi sore hari di jembatan kedua sesudah 83 nih sahabat dari Kemang. Banyak yang yup. Banyak yang mancing. Strike. Gabus. Apa, Bang? Baru. Oh, ini besar gabusnya nih. Buat Abang nih. Siapa? Goro-goro, ya. Nih. Delok. Besar, Bang, ya? Lumayan lah, Mas. Apa, Bang? Oh, besar tuh, Bang. Lumayan lah tuh. Kesting tadi ya? Oke. 1 kilo lah. Iya. 1 ekor ya? 1 ekor. Iya. Oke, Bang. Yuk.